Assalamualaikum. Kali ini kita akan berburu kepiting di warung makan Mbak Santi. Oh, di sini juga tempatnya luas. Kita masuk yuk. Oh, kita langsung masuk. Ini menunya ada ayam, bebek, burung dara, udang, kepiting cumi. Ini kepiting. Iya, random. Nek random nganu ya? Banyak konten. Oh enggak, maksudnya randomnya kadang kadang kita enggak ngerti ya konten mana sih yang di gitu biasa. Seafoodnya udah berapa tahun sih, Pak? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Ya. Sudah lama sekali ya. Ini anak yang pertama? Tidak, itu tangga. Oh, tetangga sing anaknya sing. Oh, belum datang ya? Ya. Fadli di mana Pak sekarang? Dalam. Mas Fadli. Fadli di pondok. Di pondok. Oke. Dan ini kan pulang toh? Iya, libur. Tapi teman-teman pondok tadi pada main. Bela-bela kan temennya. Sopnya juga banyak. Nggak cah nom-nom itu nih ngertos, Pak. Iya. Iya, Tom. Operatnya anu ragu itu? Oh iya, loh. Ini goreng apa, Pak? Tempe. Sambil nunggu kepiting kita minum es teh. Tadi sudah beli kepiting saus pedas di warung seafood Mbak Santi. Kita buka ya. Sekarang pitingnya bagus, guys. Dikasih ke tempat. Cocok buat hampers ini dia kepitingnya. Selamat makan kepiting. Aku mintanya yang setengah pedas biar nggak kepedesan ya. Ini dia kepiting saus pedas ala Mbak Santi. Kita akan coba. Selamat makan ya, Besti. Ini dia kepitingnya saus pedas. Kepiting saus pedas sama telur dadar. Selamat makan.